Assalamualaikum pemirsa. Beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, dramatis. Video detik-detik saat anggota Babinsa dan warga gagalkan upaya bunuh diri siswi SMA beredar viral. Jalannya proses evakuasi penyelamatan sang siswi yang patah hati itu, ini dia liputan. Di laki-laki jangan suka ngecewain perasaan wanita. Ada kontes waria nih di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang dibubarkan aparat gara-gara menyalahgunakan izin penyelenggaraan kegiatan. Kamu gak mau ikutan? Sembarangan. Aku pinjemin hilas aku. Enak aja, aku kan di sini sama kamu. Oh, iya. Nah, ular piton raksasa ini konon sering memangsa ternak milik warga serta membuat keselamatan warga yang mandi di sungai terancam. Aja tuh ya, aku takut, apalagi iya. 10 meter. Bener banget, waktu itu kayak di film-film ya, iya. Dan kebayang banget kalau misalkan kita mau mandi di sungai gitu, warga sana kayaknya was-was banget gitu ya. Langsung takut, nggak jadi mandi aku. MZ bener banget, buaya itu sebenarnya dicari untuk bisa dilepas ban motor yang melingkar di lehernya nih. Soalnya kalau dibiarkan buayanya tambah gede, kasihan. Bisa-bisa nggak bisa nafas kan sesama makhluk. Asal jangan sama buaya darat aja. Buayanya, tapi kalau misalnya itu kamu, mau kelilit ban, kelilit hutang, aku nggak peduli. Amit-amit, aku pasti marah besar sih. Bener kayak gitu. Kalau dikirimin peti mati, tapi kalau dikirimin peti isinya uang, aku pasti senang. Oh ya, nggak cuma kamu, Put, aku juga senang kayaknya. Semua orang pasti senang kayaknya. Jadi ada berita nih, seorang pemuda yang baru saja mengambil paket narkotika jenis ganja. Diringkus polisi saat melintas di Jalan Sorumba, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, dalam satu bulan terakhir, mereka menemukan kasus sabu yang disembunyikan di tabung gas LPG ukuran 12 kg. Giring menuju tahanan, Jering mengungkapkan bahwa ada yang tidak beres dalam proses hukum kasus yang menimpanya. Cara yang berlangsung selama 3 hari ini menghasilkan 41 kesepakatan jual-beli gas bumi yang nantinya dapat memberikan pemasukan untuk negara. Iya, MZ Presiden juga membujuk menterinya nih buat ikut beli sepatu boot. Emang menegangkannya gimana sih? Pastinya tayangannya punya kualitas yang lebih bersih, jernih, dan canggih. Betul sekali. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa malam ini. Saya Novia Putih Pama. Saya MZ Ardi Winata. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu lagi besok. Dan wassalamualaikum.